Wow, guys, tengok tu siapa tu? Aku punya ex-girlfriend lah. Hi, how are you? Are you good? Tengok mata dia. Hai. Hello. Bapa, bapa. Ha? Kau tengok bini aku dah jumpa. Oh, tadi dia marah aku dengan Angelina Jolie. iFam TV. Good morning. Hai. Ha. Sorry. Okay guys, hari ni hari kedua kami di Hong Kong. Dan hari ni kita punya itinerary. Pagi ni kita nak pergi breakfast dululah dekat Islamic Center Canteen tu kan yang. Cuma hari ni dia punya breakfast ni lain. Sebab hari apa? Ni kita nak try dim sum. Dekat Islamic Center Canteen tu pagi sampai pukul 3 dia memang serve dim sum. Tu dia guys, nampak? Hi viewers. Hi. Tu dia, lain macam kita punya breakfast kali ni. Kalau korang nak makan dim sum yang halal dan sedap, memang wajiblah korang datang ke Islamic Center Canteen ni. Okay guys, kita sekarang ada kat dalam bas. Nak on the way pergi ke Butoh Rapid. Tapi kita akan berhenti dulu dekat masjid untuk solat. Hi viewers tu. Saya dapat duit. Oh, dapat duit? Banyak duit? Satu je duit dia kata. Tapi bas ni cantik lah guys. Bersih. Tengok lah. Hai abang. Hey. Inilah dia Masjid Jamia yang aku katakan sebentar tadi. Memang sangat cantik dan unik binaan masjid ni. Dan masjid ni sebenarnya ialah merupakan masjid yang tertua di Hong Kong yang terletak di Sherry Street. Masjid ni dibina oleh HMH Essex Elias pada tahun 1919. Masjid ini boleh memuatkan 400 orang jemaah pada satu masa dan memang sangat bersih dan selesa. Okay guys, sekarang kita dah selesai solat dekat Masjid Jamia tu. Sekarang ni kita nak on the way pergi ke Victoria Peak. Daripada Jamia Mosque, kita kena naik bus. Naik bus daripada Raymond College. Kemudian kita akan turun dekat stesen dengan Victoria Peak dan kita sambung jalan. Okay, let's go. Dari Jamia Mosque, korang boleh juga jalan kaki. Tapi memang jauh lah. Dekat 25 minit nak kena berjalan kaki. Jadi kami menggunakan bas untuk ke sana dan nombor basnya ialah bas nombor 40. Okay guys, kita dekat dalam bas dia. So, kalau nak bergerak dekat sekitar Hong Kong ni, dua public transport yang paling mudah adalah MTR, train ataupun lebih public transport, bas. Tapi bas aku rasa lagi senang. Lagi cepat, lagi mudah dan lagi banyak. Dan yang senang dia adalah dekat sini dia ada tulis dia ni lah. So kalau untuk ke Big Tram, kita akan berhenti di St. John Cathedral. Yes. Yes, we have bought ticket already. Online ticket. Tram ticket also. Open the QR code, scan and the thank you so much. You're welcome. Alright. Okay guys, ni dia The Peak. So kalau korang dah beli tiket, senang nampak? Beli tiket dekat K-Loop, tinggal scan saja kita terus naik. Senang kan? Okay guys, senang kan? Bila kita dah ada saja QR code, kita beli dekat K-Loop, tak payah nak beratur. Terus, tak payah nak beratur, terus kita scan. Terus masuk. Abdullah is with Uncle Anwar. Abang Zakri, where are we going? Madam what? Madam Tussauds. Madam Tussauds. Wow, look at that. Ya, sayang? Guys, sekarang ni kita ada kat mana ni, Mami? Kita berada dalam tram untuk ke Victoria Peak. So dekat atas tu kita boleh tengok pemandangan seluruh Hong Kong lah. Cantik. Yes. Sangat cantik. Lepas tu ada apa lagi kat atas ada tu? Ada Madam Tussauds. Atas tu lah Madam Tussauds guys. Tussauds ke Tussauds? Tussauds, Tussauds. Aku tak tahu. Perjalanan dari bawah untuk ke puncak Victoria Peak ni mengambil masa lebih kurang 15 minit. Train dia pun bergerak perlahan dan sepanjang perjalanan untuk naik ke atas, memang kita akan menikmati pemandangan yang cantik serta pemandangan Pulau Hong Kong yang sangat indah. Okay guys, kita dah sampai dah dekat Victoria Peak.
Ah, Victoria Peak ni dia adalah the highest 360 view mountain in Hong Kong. So kalau kita nak dapatkan pemandangan Hong Kong yang cantik seluruh pulau Hong Kong, memang kita kena pergi dekat Victoria Peak. Tempat pertama yang kami nak pergi di sini ialah Sky Terrace 428. Tiket yang aku beli ni dah termasuk untuk melihat pemandangan dari observation deck, dan dari situlah kita dapat melihat pemandangan seluruh pulau Hong Kong. Sekarang ni kita berada di atas dia punya Sky Terrace. Daripada Sky Terrace ni lah, korang tengok aku nak tunjuk kat korang. Kita boleh tengok seluruh pemandangan Pulau Hong Kong, guys. Oh, memang cantik. Dia lebih kurang macam aku pergi dekat Tokyo tadi lah, Shibuya Sky. Tapi yang ni lebih cantik sebab keseluruhan Pulau Hong Kong boleh nampak. Tengoklah sendiri korang betapa indahnya pemandangan Pulau Hong Kong dari atas ni. Yang aku dapat katakan, Hong Kong memang mempunyai banyak bangunan pencakar langit yang cantik dan mewah. Kalau korang ke Hong Kong, memang wajib datang ke sini untuk bergambar bersama keluarga. Macam aku bergambar dengan wife aku ni. Sekarang ni kita dah pun berpusing-pusing dekat atas Sky Terrace ni. Tak besar pun tempat ni sebenarnya, guys. Empat segi, kecil je untuk view. So sekarang ni kita nak pergi ke dia punya next attraction, iaitu Madame Tussaud. Tussaud, susah aku nak sebut lah. Tussaud. Ataupun panggil macam ni lah. Kita pergi ke Madame Tussaud. Let's go. Inilah dia Madame Tussaud Hong Kong. Dekat pintu masuk je dah ada patung Benedict Cumberbatch, Doctor Strange kau. Memang realistik habis. Kita nak masuk ke dalam Madame Tussaud. Kat luar ni saja dah ada ni dah. See? Doctor Strange. Tinggi guys dia, yang betul. Nampak? Memang tinggi. Aku dekat dia punya bahu je. Oh, this is the entrance guys. Let's go. Ayang, I'm so gonna take picture with Nicole Kidman. Ya Allah, real ni. Oh, The Rock. Abang, The Rock lah. Wow, guys. Tengok tu siapa tu. Aku punya ex-girlfriend lah. Hi. How are you? Are you good? Ya Allah, sama guys. Tengok mata dia. Hai. Halo. Opa, apa-apa? Ha? Kau tengok bini aku dah jumpa. Oh, tadi dia marah aku dengan Angelina Jolie. Oh, bila dia jumpa dia punya opa, ha? Wahal aku lagi handsome. Kau tengok muka dia. Kau tengok muka dia. Kau tengok muka aku. Kan aku lagi handsome. Eleh. Apa opa? Ha? Ingat tinggi bagus. Ingat tinggi bagus. I'm on his phone. Yes, jom. I'm on his phone. You on his phone? How? Mana? Iyalah. Wow, perfect. Guys, kau tengok The Rock. Dia ikut ketinggian pun. Besarlah The Rock tu. Nak take, okay, boleh sayang. Jom, take picture. Oh, tengok. Wow. Okay guys, tadi bahagian artis-artis Hollywood. Sekarang ni kita nak berjalan kat bahagian dia punya, aku tak tahulah, majalah-majalah L macam ni. Gadis-gadis lah semua ni. Kalau ada wife aku, selamat lah gadis-gadis ni semua. Jom. Pusing maut kau. Nampak? Aku dengan dia sekarang. Mana wife aku? Real guys. Nampak ah. Alamak, bentara guru dah lalu. Wow. Wow, abang. Abang is giving a speech with Barack Obama. Hello, Mr. Trump. Hello. Ha.
Oh. Wow, pandainya ayah dengan mami. Oh. Wow. Oh. Oh. Wow. Wow. Okay guys, aku sekarang ni dekat bahagian pelakon-pelakon Asia. Ni memang korang confirm kenal lah. Kau tengok ni lah. Mr. Jackie Chan. Oh, memang real guys. Hello Mr. Jackie Chan. Hello, how are you sir? Weh, ini kalau dia bergerak ni lari aku guys. Nampak ah. Serupa bye. Ha, nampak beza dengan kulit aku. Oh, kau tengok lah ada apa. Mr. Bruce Lee. Ayah. Ayah. Ha, ni satu lagi Grandmaster guys. Satu lagi Grandmaster yang tidak perlu diperkenalkan, Mr. Donnie Yen. How are you sir? How are you sir? Are you good? Nampak. Abang, jangan korek hidung dia. Ni siapa? Tak dikenali pun. Oh. Wow, nampak guys. Cristiano Ronaldo. Ni Sir David Beckham. Okay guys, ni aku nak tunjuk orang salah seorang idol musician yang paling popular. Tak lain tak bukan ialah Macam mana Ayan nak nyanyi? We kata? We are the champion. My friend. Ah, tu dia guys. Ah. Jadi guys, kau tengok ha. Wow. 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 Okay guys, akhirnya habis kita punya tour dekat Madame Tussauds. So Madame Tussauds ni guys memang tempat yang best dan menarik kalau kita nak datang dekat Hong Kong ni, datang dekat Victoria Peak, singgah sekali Madame Tussauds. Memang terbaik, memang seronok. Sebab apa, kat sini kita boleh bergambar dengan orang kata apa, figure-figure yang popular. Kan yang nampak? Yang seronok tak? Best. Sebab hari ni ada banyak upah-upah. Banyak upah-upah pula bunyi ni. Okay guys, so berakhirlah sudah kita punya episod 2 untuk hari kedua. Tapi sepatutnya kita hari ni ke mana yang? Arena of Star nak pergi tengok apa, nak pergi tengok Symphony of Light, tapi tak sempat. Sampai-sampai dah pukul 8 suku, show tu pun dah habis dah. Tapi tak apa, kita akan repeat untuk hari yang keempat. So besok kita akan ke tempat destinasi yang paling dinanti-nantikan untuk hari yang ketiga. Kemana kita nak pergi guys? Ke Hong Kong Disneyland. Yes, kita nak pergi ke Hong Kong Disneyland besok. So jumpa besok guys dalam episod ketiga Hong Kong Vlog ke Hong Kong Disneyland. Okay, bye. Jumpa besok.